kita akan berbincang dengan urban planner dari program Kotaku, Omeki Dami. Kita akan mengetahui sejauh mana sih perencanaan yang dilakukan Omeki dalam program Kotaku ini di wilayah Kota Kupang. Selamat pagi Omeki. Selamat pagi. Ini sebagian besar daripada wilayah kawasan Oesapa, ini Oesapa Barat sebelah sini, dan Oesapa Induk atau Oesapa. Ini sebut. Jadi kalau sederhananya kita ada di tengah yang kita biasa sebut kali Oesapa atau Osapa. Jembatan Oesapa. Berarti ini juga Oesapa ini termasuk wilayah kumuh gitu ya Omeki? Wilayah kumuh, ya. Ya. Perencanaan seperti apa yang akan Omeki lakukan di Oesapa ini sehingga tidak kumuh lagi? Baik, ini penanganan kumuh di kawasan Oesapa ini ada dua jenis kegiatan. Ada kegiatan berskala lingkungan dan skala kawasan. Ya. Untuk skala lingkungan seperti apa? Untuk skala lingkungan dia dibuat dalam lingkungan wilayah yang lebih kecil. Ini delineasinya ada di sini di RT 2 dan RT 7 Kelurahan Oesapa Barat. Nanti yang Kelurahan Oesapa ada di RT 27 yang dekat pasar. Untuk itu sasarannya apa? Artinya program seperti apa yang akan program di sini? Ya. Kita pernah menangani dalam skala lingkungan itu jalan, kemudian drainase sekalian di bawahnya, kemudian ada air minum. Demikian pula yang di Kelurahan Oesapa Induk, jalan, air minum, drainase, persampahan, dan air limbah. Omeki, bisa Omeki jelaskan bidang kerja Omeki, perencanaan itu, perencanaan-perencanaan seperti apa yang akan dilakukan untuk mengubah kota, mengubah kelurahan kumuh menjadi tidak kumuh lagi? Baik, pertama kami membuat baseline atau pendataan dahulu terhadap kawasan. Jadi nanti perencanaannya itu terdiri dari 7 indikator kumuh. Di sebelah situ ya Omeki aja, ya. Kita bisa ke sana ya Omeki. Nah, dari 7 indikator kumuh ini ya, kita punya bisa menangani 5 indikator plus 1 indikator lagi yang namanya ruang terbuka publik. 5 indikator itu apa saja Omeki ya? 5 indikator ini jalan, apa, air minum, ya, drainase, air limbah, persampahan. Hampir di semua kelurahan kita akan disentuh 5 hal ya, itu? Tergantung daripada tingkat kekumuhannya. Jadi ya, ada dihitung nilai kekumuhannya, numeriknya. Nanti dari situ tentukan, kita mau bangun. Ini yang sudah berhasil? Ini sudah belum, sebagiannya sudah, sebagiannya sudah dilaksanakan dan sebagiannya belum. Dan yang sudah mana? Nanti ada di daerah yang warna hijau ini. Oh, yang warna hijau. Iya, yang warna hijau ini sudah dikerjakan. Kalau yang ini baru perencanaannya. Ya, coba Om Eki bisa menunjukkan kita salah satu gitu perencanaan seperti apa? Perencanaan yang mudah ini. Ya. Misalnya jalan ini di tepi Kali Oesapa. Di Oesapa ya. Berarti sudah survei dulu ya Om Eki ya? Sudah, kami sudah survei. Ini foto kami ketika survei ini. Foto before-nya, nanti ilustrasi setelah kita penanganan, jadinya seperti ini. Terus kalau yang ini lagi, Omeki? Ini star-nya, ini ending-nya, terakhirnya, ujung jalan di sini. Nanti ini apa? Posisinya ada di wisata mangrove. Ya, terus di sebelah kanan itu after-nya. Ini before-nya, after-nya ini. Ya, ini aspek jaringan air minum. Nah, hasil surveinya seperti ini, ya. Kemudian after-nya kita bangun sumur bor, terus ada tower air tingginya 12 meter untuk kebutuhan masyarakat di sana. Ini semua di wilayah mana? Ini di Kelurahan Oesapa Barat. Ya. Omeki, kendala yang dihadapi. Baik. Dalam perencanaan. Kendala yang kami hadapi itu adalah paling utama adalah masalah lahan. Khususnya paling sederhana itu jalan. Karena memang kita tahu di Oesapa pemukiman sudah padat dan untuk ketersediaan jalan itu paling lebar bisa dapat 4. Kita berusaha untuk buat jalan itu lebar semuanya 4 itu juga susah karena dia turun sampai 3. Bahkan sampai 2 meter lebih kurang, 3 meter kurang. Kemudian mungkin ada beberapa posisi yang 4 itu yang paling sederhana. Sedangkan hal lain misalnya kita butuh ruang terbuka publik. Nah itu memang
untuk beberapa posisi di kawasan Wasapa, khususnya kelurahan Wasapa Barat, ada satu spot yang memang sudah dibangun, ya. Itu tepat di samping Kali Wasapa atau Jembatan Wasapa. Dari jembatan kita bisa melihat ke arah laut, dan di situ sudah dibangun ruang terbuka publik satu. Ini Om Eki, mungkin harapannya ke depan apa nih? Harapan ke depan kami bisa membangun infrastruktur yang mana membuat aktivitas sosial masyarakat di kawasan Wasapa ini menjadi lebih baik. Ini untuk mendukung pariwisata dan sekaligus ya relevan juga dengan apa yang tertuang dalam RDTRK, Rencana Detail Tata Kota Kupang, bahwa Kupang adalah waterfront city atau kota yang wajahnya menghadap ke laut. Nah, kita menata pesisir pantai kita untuk jadi lebih baik, sehingga ke depan orang tidak lagi melihat laut sebagai halaman belakang, tapi itu adalah wajahnya. Wajah, sehingga harus didandanin dengan didandan, baik. Ya. Ya, ya. Optimis itu bisa diwujudkan, Om Iki? Dengan dukungan dan kesadaran, dukungan dan kerja keras kita bisa mewujudkan. Terima kasih, Om Iki. Terima kasih. Bersama program Kota Tanpa Kumuh, kita tuntaskan 0 hektar permukiman kumuh dengan membudayakan lisan. Lihat sampah, ambil, dan pindahkan ke tempat sampah. Yes!